fashion designer, terus akhirnya setahun setengah pindah ke Jakarta jadi host traveling di acara My Dream Adventure. Terus akhirnya casting posesif, puji Tuhan keterima, lalu kayak jatuh cinta sama dunia. Ada ekspektasi tersendiri nggak dari memerankan tokoh tersebut di film posesif sampai akhirnya dapet nih FFQ? Sebenarnya awal buat memerankan tokoh Lala ini nggak ada ekspektasi buat memerankan FFQ. Untuk ekspektasi aku ya maksudnya kayak main dengan bagus, tidak mengecewakan Mbak Dede, tidak mengecewakan Mas Edwin dan Mas Edi, tidak mengecewakan para pemain yang lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi buat masuk nominasi aja gitu ke FFQ nggak ada sama sekali. Ada ekspektasi tersendiri nggak dari memerankan tokoh tersebut di film posesif sampai akhirnya dapet nih FFQ? Sebenarnya awal buat memerankan tokoh Lala ini nggak ada ekspektasi buat memerankan FFQ gitu. Ekspektasi aku ya maksudnya kayak main dengan bagus, tidak mengecewakan Mbak Dede, tidak mengecewakan Mas Edwin dan Mas Edi, tidak mengecewakan para pemain yang lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi buat masuk nominasi aja gitu ke FFQ nggak ada sama sekali. Benar-benar kalau sekarang film Indonesia lebih berwarna ya, ini semua genre bisa kita dapetin kayak cinta anak remaja, ada horor, ada tentang sejarah juga ada, tentang makanan juga ada. Jadi semuanya sekarang full package gitu. Kita ke bioskop kita dapet banyak genre yang bisa kita tonton, itu banyak pilihan gitu. Terus penonton Indonesia juga sekarang makin beragam ya, jadi kayak dari usia semua usia bisa nonton film Indonesia di bioskop, kayak lebih beragam gitu.